Raden. Ampun, Raden. Raden. Raden tidak apa-apa, Raden. Tidak apa-apa, Paman. Ini teman aku. Paman Maung. Maaf, Raden. Hamba diperintah ayahanda Raden untuk menjemput Raden kembali ke istana. Tidak perlu. Aku memang mau pulang. Baik, Raden. Ayo, Paman Maung. Maaf, Baginda. Hamba menemukan ini di kebun rambutan seorang petani yang mengaku rambutannya dicuri. Senopati Arga, apa benar kalung ini ditemukan di kebun rambutan? Betul, Baginda. Menurut petani itu demikian. Tapi hamba pikir, tidak mungkin Raden Kian Santang melakukan hal seperti itu. Menurutmu bagaimana? Ada dua kemungkinan, Baginda. Yang pertama, petani itu sengaja berbohong untuk mencemarkan nama baik Raden Kian Santang. Dan yang kedua, ada orang jahat yang sengaja menjebak Raden Kian Santang yang masih polos. Maaf, Baginda. Izinkan hamba mengusut kasus ini hingga tuntas. Dan bila terbukti, orang jahat itu harus dihukum seberat-beratnya. Wah, Pati Arga pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kasihan Econ, Unang, dan Angga. Maaf, Ayahanda. Bukan siapa yang salah, tapi aku. Anakku. Kian Santang, hati-hati dengan ucapan. Betul, Ayahanda. Memang aku yang mengambil rambutan itu. Aku siap menjalani hukuman. Maaf, Baginda. Menurut hamba, Raden Kian Santang melakukan hal itu atas dasar tujuan lain. Jadi tidak pantas Raden Kian Santang menerima hukuman. Bantuan, Baginda! Maafkan Rai Kian Santang, Ayahanda. Kakanda, anak kita masih kecil. Dia pasti tidak tahu kalau yang dilakukannya itu salah. Tidak. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Pengawal, bawa dia. Kenapa semuanya diam? Bawa dia. Sudah keok. Ayo, anakku lagi.
bisa dianggap enteng. Kenapa Senopati Arga bersungguh-sungguh? Iya benar. Iya, iya, iya. Tidak seperti latihan ya. Tunggu, Paman! Kok Paman sungguhan sih? Ini kan cuma latihan. Maaf, Raden. Paman tidak sengaja. Mana mungkin Paman ingin mencelakai Raden. Itu supaya Raden berlatih dengan bersungguh-sungguh. Oh, jadi begitu? Saya kira Paman pengen mencelakai aku. Mana mungkin, Raden. Paman ini kan sayang sama Raden. Paman sayang melebihi anak paman sendiri, Raden. Kalau gitu, terima kasih, Paman. Biar aku tetap. Biar seperti sungguhan, Paman. Dia menotok jalan darahku. Dia pergi lagi. Hei! Apa yang kalian lihat? Pergi! Aduh, jangkung amat. Telepon kelapa, nak. Acetek, leh. Laki tidak bisa manjat, memang saya apa? Saya punya ilmu kampret. Urusan cetek, ya mah. Ada pepatah yang mengatakan, taruh bako di kendi, kendinya ada kancil. Urusan panjat kelapa, urusan kecil. Yuh, si Leng Ser jagonya. Bikin amat. Aduh, capek Nyi Ipah. Ternyata teh lebih baik meluk kamu tibang meluk pohon kelapa. Aduh, Nyai, ampun. Akang jatuh, Nyai, pinggang Akang. Aduh, nyeri teuing.